Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Lahat, Minggu, tanggal 7 November tahun 2021, sekira pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran terjadi di Blok B Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumsel. Namun demikian, hingga berita ini dibuat, wartawan sedang mengumpulkan informasi terkait pemilik rumah dan penyebab kebakaran. Di sisi lain, pekik histeris dan teriakan kebakaran menggema di sekitar lokasi kebakaran. Warga setempat pun berupaya keluar rumah dan berupaya memadamkan api. Hingga berita ini dibuat, unit pemadam kebakaran Pemkab Lahat sudah tiba dan mulai menyemprotkan air untuk melakukan pemadaman. Belum diketahui siapa pemilik rumah, saat ini petugas sedang dalam upaya pemadaman dan melakukan pendinginan, ujar Kasat Pol PP Fauzan Khoiri Denin. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.